Hello guys, selamat menonton di vlognya Wong Kampung di Australia. Ini guys, suasana pusat kota di Perth guys. Kalau hari Minggu itu Perth train station. Ya, di sana stasiun kereta api atau MRT guys. Gitu guys. Gak begitu ramai guys kalau hari Minggu gitu, karena sebagian orang Australia itu gak gitu suka main di mall atau di pusat perbelanjaan, lebih banyak ke taman-taman gitu guys. Sepi banget. Nah, ini depanku ini bis umum. Nah, ini juga bis umum juga. Masih antri di lampu merah. Ini sama suami. Suami lagi nyetir guys. Tidur Dinda, ICU. ICU, di sana ada kampus yang baru guys. ICU. Campus University. Ya. The City University. Di bawah sana itu stasiun bis guys gitu. Jadi stasiun kereta api sama bis itu jadi satu sama pusat perbelanjaan. Nah, ini kita ngelewati pusat perbelanjaan guys. Sepi banget. Ya kan? Sepi banget tuh. Sepi gak gitu rame. There is cat bus. You can catch for free. Yeah. Di sini ada. And the city. Bis yang gratis guys, namanya bis kucing atau cat bus. Sepi banget guys. Nih pusat perbelanjaan ini. Aku tadi sama suami dari main ke sini guys. Tuh. Di lampu merah. Nah, ini this high speed. Ah, itu. Pusat perbelanjaan guys. Sepi banget. Ya kan? Enggak ramai guys. Nah, sepi banget. Hari Minggu, kalau di Indonesia kalau hari Minggu pusat perbelanjaannya rame, di sini sepi. Sepi. Padahal mendung guys, sepi banget. Ya kan? Kanan kiri. Sepi banget. That one. Ya. Sepi banget guys. Bis juga sepi. Itu juga sepi. Sepi banget. Ya kan? Kok biasanya naik bis sana, guys? Nah, itu Elizabeth Key train station MRT. MRT itu stasiun bis yang sana stasiun kereta api atau MRT. Gitu, guys. Sepi banget kan? Pusat perbelanjaan sama Elizabeth Key itu deket banget, jalan kaki bisa. Gitu guys, sepi banget. Ini kita mau ke jalan tol atau ke freeway guys. Nih suami, kita tunggu lampu merah. You're right honey, we waiting traffic light. Yeah. Kita mau ke freeway atau jalan tol. Kita mau ke pasar Asia guys. Aku mau beli kunci guys buat masak bayam sama datar jagung. Ini mau ke freeway jalan tol. Kalau hari Minggu gini guys, gak macet. Kalau hari biasa itu hari kerja itu macet guys.
yang pakai mobil, yang jalan kaki, itu antri. Antri nyebang. Itu guys. Nah, suamiku pesen Jawa. Di sana itu Elizabeth Key guys, tuh banyak. Ya guys. Lampu merah. Sepi banget. Kita menuju ini. Where is it? Exhibition Hall. Yeah, Exhibition Center. Yeah, I think we going there before, right? Yeah, we go there. Looking. Baby shop. Yeah, baby shop. Nah, ini guys, kita akan ke jalan tol. Lebih cepat. Freeway. Freeway. It's King's Park. Yeah. Kalau di atas sana itu King's Park guys, ya dekat kan, nggak jauh kan, not far. It's the biggest park in Perth. Ya, King's Park adalah taman terbesar di Perth. Okay guys, terima kasih yang sudah nonton vlognya Wong Kamu di Australia. Jangan lupa bantu subscribe dan nonton full ya guys ya. Kalau nggak nonton juga nggak apa-apa, nggak ada pemaksaan kok. Ini udah masuk di jalan. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Terima kasih.